Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk video kali ini. Video kali ini aku akan berkemping di Ulu Rening Batang Gali. Nama tapak campsite ni Rening Hijau Campsite. Untuk aku nak beritahu campsite ni yang dapat info, dia mesra kenderaan. Kita boleh parking tepi kemah. Yang tu yang best tu. Kalau tidak, tak larat nak angkut barang. Kalau kena parking jauh. Okey, jom. Kita menghala kita ke campsite. Jumpa di spot. Okey. Sekarang ni kita sedang memasuki kawasan Kampung Hulu Rening. Nampak gayanya campsite ni tak jauh lah. Kita sedang menghampiri. Okey, alhamdulillah. Sampailah kita di Rening Hijau Campsite. Jom kita report kita. Yang mana satu tak tahu. Nanti tanya owner. Awak ada jambatan gantung. Okey, kalau puan mai tengok jumpa pak cik ni, atuk awang. Dia jaga kawasan ni. Atuk awang bukan kebun. Dia memang baguslah kira, boleh buat kira. Apa-apa happy dulu. Happy. Kan. Sungai memang mesra kanak-kanak. Budak memang cantik tu. Kata dalam. Budak memang baik. Tak ada takut. Okey, tapak kami ni dekat dengan toilet.
Toilet dia, daripada aku tengok ni, satu shower dengan cakung-cakung. Sinki sini eh. Bang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Apa kemah pusat ni lebih kurang kemah untar lah. Tapi yang kena ingat ni, makin merah ni untuk yang tengah, yang tengah di batang yang hak cross atas tu pun merah juga, merah betul merah lah. Harap maklum lah. Terima tak terima. Alhamdulillah, selesai dah kami pasang kemah Villa Lido Punsan. Kemah ni lebih kurang kemah unta ya. Cuma beza dia, dia canggih sikit lah, dia waterproof. Kemah unta waterproof, tapi cuma leaking kat zip je. Sekarang ni kita tengok Villa Lido Punsan. Okay, sekarang kita tengok dalam, jalan dalam. Dalam dia ada dua bilik. Ni satu bilik. Okay, ni satu bilik. Yang ni bilik kedua. Dia bagi poket. Ini lubang angin ni. Semuanya ada poket ni. Ini lubang angin. Okey. Oh, memang mesra. Solat lah. Aku tinggi 170. Kemal ni 190. Memang jangan buat tengok ni. Selesa. Kalau family memang selesa. Atau nak kelesaan, kemal pusat ni. Bagi aku lah. Memang recommend lah. Kemah pusat ni, aka kemah unta kot ni. Tapi cuma dia brand baik sikit lah Villa Lido. Mama, okay, okay. Bijak tinggal kasut. Tak
Sekarang ni kita tengok pemandangan malam pula di tapak campsite. Ha, sebelah sana tu campsite warna lain. Ha, ni kami punya tapak. Malam macam mana? Ha, malam tu lelik cerah. Okay, malam ni kita makan smash burger by Chef Aris. Ha, tengok okay tak okay, nanti kita komen. Masak smash ni kan? Sama. Okay, lighting ni apa? Ni, Abang Aris, put burger. Oh, lama. Yang ni you just main tangan-tangan je? Tangan. Hmm. Just make sure bagi dia garing, tak apa. Dia masih sikit. Ni sana hujan lah di campsite lah. Ah, nampaknya bila hidup pusat ni beraksi dengan cemerlang ni hujan ni. Ah, dapat kita tengok ni. Tapi tak nak kelihatan ingat lah malam kan. Dia nampak gaya kelihatan lah, memancun lah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari kedua aku di Renang Hijau Campsite. Yang abang nampak ni, yang ni Port CO CO. Tahu. Ha, yang ni lah pokok orang nak buat apa. Nasi kabu ni. Bunga dia ni. Nama apa lah. Aku pun tengok. Ha, ni dia aku punya view camping. Tak apa pun. Okey, hamba nampak ni. Ha, yang aku kata mesra apa? Kenderaan yang tadi hamba tengok tu. Kita boleh pakai tepi kemah. Ha, yang ni kita mau ni. Okey. Ha, sekarang ni jom kita jalan-jalan tengok kawasan campsite ni dengan kawasan berhampiran. Ada apa?
Jom. Ha, ni dia punya pintu masuk dah depan ni. Ha, depan ni boleh tapak ni. Ha, lepas tu ada jambatan gantung nak ke campsite sebelah ni. Ha, sebelah sana tu ratak Tok Alang. Kalau nak masuk campsite ni tak ada masalah. Access aja lantar. Ha, yang ni tapak lepas kita masuk dari gate tu. Ha, yang ni tapak yang pertama. Sinki ada. Toilet pula. Alamak. Ha, kita punya ni masa-masa kelaparan ni. Tengah menunggu masakan. Okey, alhamdulillah. Ha, menu tengah kami ni. Si putih, gulai daging, telur dadar, cabai kicap. Okey, nyebut makan. Bismillah. Okey. Abahir dah sudah camping kami untuk kali ni. Okeylah pada sudi menonton lah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, jumpa lagi next video.